Wow, keren sekali tulisan di tempat ini, guys. Ayo kita lihat. Aku mau parkir di sini dulu. Apa tulisannya? 10 green bottle. Bottles. Wah, coba kalian lihat tuh. Tulisannya mantap jiwa ya. Pakai lampu, guys. Menyala-nyala. Coba lihat botolnya itu. Menyala-nyala. Wow, keren sekali, guys. Wih, keren ya. Wah, bagaimana kalau rumah aku kasih lampu seperti ini ya? Ditulis nama aku, Mail, dan ada gambarku seperti botol itu tapi menyala-nyala, guys. Waduh, Isan. Isan, kamu mau kemana, San? Aku sedang jalan-jalan. Upin dan Ipin di mana ya? Aku tidak tahu, aku ke rumahnya tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin mereka bertiga dengan visi lagi pergi ke suatu tempat. Tapi di mana ya, Mail? Aku pengen ikut mereka. Aku tidak tahu, Isan. Ayo kita berdua jalan-jalan yuk. Pakai motor drag. Wah, aku takut naik motor begitu. Wih, kenapa Pak Polisi ini? Ya, Pak Polisi, ada Isan. Wih, Pak Polisi ada Isan di bawah. Ayo berdiri, Isan. Waduh, haus kau ya, Pak Polisi. Haus itu, Isan, jangan di situ. Pak Polisi sedang perang dengan preman. Wah, bahaya ini, guys. Aku pergi saja. Isan juga tidak mau naik motorku. Lebih baik aku pergi dari sini. Lari. Waduh, kerusuhan, guys. Wah, aku mau tunggu Upin dan Ipin di tangga pelangi aja deh. Wah, sepertinya mereka tidak ada di rumah. Soalnya Mail tadi sudah pergi ke depan rumah Upin dan tidak ada orang di sana. Biasanya Upin kalau ada di rumah pintunya dibuka kan. Tapi tadi tidak ada siapa-siapa, guys. Aku coba tunggu di sini deh. Siapa tahu sebentar lagi Upinnya datang dengan Ipin kan, dengan visi juga. Wah, ternyata motor Mail warnanya sama dengan tangga ini, guys. Pelangi-pelangi. Wah, guys, coba lihat. Motorku sama dengan tangga pelangi, guys. Gokil kan, guys? Wah, keren, coy. Coba lihat motorku. Sama dengan tangga ini warnanya. Pelangi-pelangi. Oh, aku mau belokin menghadap ke sini biar terlihat keren. Nah, coba kalian lihat, guys. Coba kalian lihat di sini. Inilah tangga pelangi dengan motor Mail. Sama warnanya. Ada warna hijau, ada warna orange, warna ungu, warna biru, warna apa lagi ya? Warna kuning, warna hijau. Wah, banyak pokoknya, guys. Sama kayak motor Mail, guys. Warnanya. Waduh, keren ya. Halo, Tante. Halo, Mail. Wah, semoga Upin dan Ipin datang ke sini ya. Ini kan biasanya tempat nongkrong, tapi nggak setiap hari kita nongkrong di sini pasti. Mereka kemungkinannya sangat kecil untuk datang ke sini, guys ya. Tapi tidak apa-apa, aku tunggu di sini sebentar ya. Aku boleh naik di sini, guys. Mail boleh naik di atas jembatan. Di atas jembatan. Di atas tangga pelangi nih. Tuh, aku bisa naik di atas, guys. Wih, keren. Aku bisa jalan-jalan di atas tangga pelangi, guys. Wih, keren. Ya, ada Pak Polisi. Halo, Pak Polisi, sedang berpatroli ya? Iya, Mail, aku sedang berpatroli keliling di daerah sini. Takutnya ada preman galak kan. Iya, Pak Polisi. Tapi hati-hati, kamu cuma sendirian. Premannya bawa senjata. Iya, tidak apa-apa. Aku punya senjata juga kok. Tenang. Oke, baiklah. Wah, ada preman, guys. Wih, ada abang-abang preman ngerokok dia di jalan tuh. Bawa botol, guys. Minum-minum tuh. Nggak diikuti sama Pak Polisi. Ayo, Pak Polisi. Tangkap mereka, Pak Polisi. Wah, ternyata Pak Polisi tidak menangkap mereka. Wah, mereka langsung belok. Pas lihat Pak Polisi. Halo, Bang Preman. Kalian takut sama Pak Polisi ya? Tidak, siapa yang takut dengan Pak Polisi? Kami tidak takut. Bohong. Mereka pasti takut dengan Pak Polisi, guys. Wah, tapi ngomong-ngomong, Upin dan Ipinnya tidak datang ya. Mail mau pulang aja, guys. Aku bosan main sendirian. Aku juga sudah bosan main motor ini. Ternyata kalau kita main suatu barang terus-menerus, ternyata bisa cepat bosan ya, guys ya. Waduh. Aku pulang dulu, guys. Sepertinya aku main di rumah saja. Kita main HP saja di rumah sambil menunggu ngantuk. Menunggu ngantuk, guys. Menunggu Mail untuk tertidur. Jadi kita main di rumah saja. Ini kan sudah malam, sudah larut malam. Kita sebagai bocil yang baik, lebih baik Mail masuk ke rumah saja ya, guys ya. Oke, let's go. Kita masuk. Mail langsung masuk ke dalam kamar. Oke, inilah kamar Mail, guys. Langsung kita tidur ini. Ayo, Mail mau tidur dulu, guys.